Iya, halo cuy. Jadi gue udah ada di kampung dan nggak nyangka juga di sini tuh ternyata deket sama kampungnya Om David. Dia cukur cuy. Kalau nggak, dia cukur tuh sekarang. Semuanya dicukur. Nah ini Om David dari Elders dan ada teman-teman lain juga nih. Dia juga mainan custom cuy. Mata-mata keren-keren ternyata di sini. Dan culture di daerah Purwokerto dan Cilacap sekitarnya itu lagi booming-booming juga cuy. Jadi mereka memanfaatkan momen itu buat bikin motor. Yuk kita bakalan tanya-tanya mereka dari mana. Let's go. Jadi awal kita ngumpul di sini gimana, Mas David? Awalnya nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Jadi ada gua sama Mas David mau ketemuan, terus ada teman-teman. Mas Asam juga. Ada Mas Nino, dia komandoin teman-teman dari komunitas ini ya. Doklos. Iya loh. Atau yang Tangerang ada. Jadi teman masuk. Jadi sebelumnya udah pernah ketemu di mana nih sama Parjo, Om David? Di Parjo ya. Di Parjo. Kebetulan ini motor ini saya ngepick juga. Ah, jadi chopper yang merah ini dipick sama Om David. Bang Alel ya bang. Alel Guaci ya. Nah terus nih teman-teman dari Doklos udah berapa lama nih mainan kumpul istilahnya? 2 tahun. 2 tahun. Ngumpulnya di mana? Biasanya? Pindah-pindah. Setiap di Selarang lah. Di Selarang. Selarang. Setiap malam apa? Setiap malam minggu. Malam minggu. Tuh, kalau misal pun daerah Purwokerto mau ngumpul-ngumpul bisa langsung kontak di Instagramnya apa? Doklos Banyun. Gimana sih yang jelas? Instagramnya Doklos Custom Classic Bike. Oh iya, ya itulah pokoknya nanti di sini lah. Oke. Terus dari yang lain ada nggak? Ada komunitas lain juga nggak selain Doklos? Ada dari Cilacap. Cilacap. Cilacap apa mas? Coklat Brother. Klasik? Klasik Brother. Ngumpulnya di mana kalau di Cilacap? Nomaden sih pindah-pindah. Sering di bengkel. Bengkelnya daerah mana mas? Terminal. Terminal Cilacap. Jalan Karimun Jawa. Tuh cuy, Instagramnya apa? Classic Big Brother Cilacap. Wah, kalau mau ngumpul langsung ke sana ya. Ada ininya nggak? Ada khusus motor apa gitu? Atau berarti semua motor bisa gabung? Motor klasik pun boleh. Boleh ya. Oh, oke. Nah, kalau mas yang ini nih yang lagi sibuk rokok, dari mana mas? Ngikut aja. Kalau mau ini lihat lambangnya asli. Woi, Versa Rider Community Indonesia. Ini bundernya masih ada Wister. Nah, jadi salah satu buildernya nih. Nah, jadi waduh ketutupan daun. Jadi mereka-mereka ini berkecimpung cel, berkecimpung di custom nih sekarang nih, Mas. Nah, harapannya, Mas siapa namanya? Mas Olik. Masnya? Mas Dodi, yang ujung adeknya? Oh ini anaknya. Oh anaknya? Waduh. Jadi harapan buat custom di daerah Cilacap tepatnya ya? Itu apa mas? Ya semakin maju lah, semakin rame gitu. Semakin rame, semakin berkembang. Jadi mohon dukungannya ya, ya biar nanti biar makin rame, biar makin asik lah. Nah, jadi ngumpul-ngumpulnya bareng ya tadi ya sama Nadi ya? Nah gitu cuy. Yoi. Mas Oki. Yoi. Oleh-oleh nih Mas Oki. Wih. Doblos. Wih deh. Saya langsung coba pakai ya mas. Oke. Okay. Sensor ya mas ya. Nih. Langsung ya. Dapat baju baru ya. Sensor ya. Punya baju baru nih. Wih. Doblos. Sorry. Lagi langsung cakep. Oke mas. Doklos ya. Apa itu Elders? Ah bagusan Doklos ya. Elders itu apa? Tuh bagusan juga Doklos. Om Heret nih mas David. Sampai Doklos tuh keren. Nah jadi gue juga dikasih kaos nih, gak cuma Om David. Gue dapet kaos cuy, Doklos, keren banget. Sebagai
teman dia saya juga langsung pakai nih. Iya. Jadi langsung gue pakai. Bekas jumpangannya. Gak ada. Seluruh puasa. Pulang puasa. Lagi pray. Jadi kita pakai ya. Lalu ntar video di sensor ya. Iya. Apa itu Eldesa? Ih, pas banget sih cuy. Keren, jadi kalau ke Cilacap, Cilacap atau Purwokerto nggak usah takut nih. Doklos, doklos. Doklos. Hubungin doklos. Keren, kesasar. Thank you. Keren banget bajunya juga. Sukses buat doklos. Kompak terus sama makin banyak pesertanya. Terus bisa banyak teman di seluruh Indonesia. Amin. Thank you. Hours later. Nah, kita mau riding ke pantai deket rumahnya Mas David. Itu Pantai Bunton. Katanya sih 15 menit, tapi gue nggak yakin kalau pakai ini cuy. Ini kenceng banget soalnya. Cuma 70 cc. Giginya cuma 3. Semoga nggak tinggal. Let's go. So, teman-teman yang lain. Udah sampai di pantainya. Jadi gimana? Perjalanannya sih enggak apa-apa ya. Kalau dari sana mah jalannya pernah di pasir kayak gini nih, cuy. Apalagi bawa chopper doi. Jadi emang PR banget sih. Jadi gimana nih anak sini nih? Pantai Bunton, Cemoro Sewu. Cemoro Sewu namanya ya. Ini suasananya enak banget sih. Kita tanya lagi anak-anak yang lain. Nah. Woi, akhirnya kita sampai ya. Akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Sebenarnya jalanannya enak, tapi karena pasirnya di situ ya, pas pintu pasirnya masuknya. Kering. Pasirnya kering, jadi kayak di Bromo nggak? Yang kemarin sama Bromo kayak gitu Paran juga. Paran ini bro. Paran ini malah. Paran ini. Wah, tuh cuy. Bromo, sini deh. Mas Toto, sini. Mas Toto, Mas Eno juga sini deh. Jadi kita bakalan muter-muter di sini kayaknya enak ya foto-foto di sini. Kayaknya sih keren naik, ya. Naik Honda 70 orang aja. J70 sangat kencang sekali di sini. Jadi kita bakalan nikmatin sunset, ya enggak? Walaupun enggak ada mataharinya karena mendung ya. Ya udahlah, kita nikmatin yang ada aja. Yoi. Dadah. Peace.
Jadi itu kemarin pakai motornya buat riding nih, mudik. Tanya ini test drive jatuhnya. Terus? Jadi 2 minggu hidup, atas kabelnya. Oke. Oke, langsung lah bawa tub 2 sama unit 1. Oke, jadi aman. Jadi ini basicnya XS tahun berapa? Kalau aslinya tahun XB. XB. Tahun 77. CC-nya berapa, Mas? 650 cc. Tinggal di jalan. Dan ini semuanya biker kerdus ya tadi katanya ya. Di mana? Wilder kerdus. Nah, jadi nanti mau diwarnain apa, Mas? Belum tahu sih, belum ada ide ya. Pengen yang nyentrik apa ya? Ada ide enggak? Tuh, kalau ada ide terus di komen ya. Nah, nanti kalau di Tangerang gue main ke rumah ya, biar nanti gue bisa test ride ya. Yo. Udah kosong ya, bengkelnya udah bubar. Foto terakhir, keluar bengkel. Gak apa-apa, yang penting ada karyanya, ada hasilnya. Yoi, menurut Pak Karo gimana? Gila, keren banget. Keren ya? Merasa tersaingi gak? Enggak, malah bangga. Oh bangga. Panutan aing bro. Panutan ya, alah di kamera aja panutan. Enggak, bercanda. Oke, tos dulu Mas. Yoi. Nah, karena udah mulai gelap, jadi kita mau balik lagi ke Jakarta ya, makan ramas. Kita makan dulu cuy. Jadi kita bikin klub Cilacap Custom. Woi, Cilacap Prokoto Custom. Ya udah, thank you udah nonton. Kalau ada komen di bawah, tulis aja soal chopper-chopper yang ya menurut gua juga ini keren-keren banget, karya anak bangsa. Dan see you next video. Dadah, peace. Tutup dong. Hey. Mungkin ada channel-channel lain yang lu suka di YouTube. Channelnya siapa cuy kalau mau soal motoran? Channelnya yang punya kamera. Yang megang kamera. Alah, penjilat.